titik tertinggi jalan lintas Sumatera ini, jalan Padang Payakumbuh, titik tertingginya ada di Kota Baru guys, pas di depan pasar Kota Baru itu. Aduh, itu orang itu ya. Oke, lu menang nyempil-nyempil di sini jalur ini. Lu menang banget nyempil-nyempil jalur ini nih. Mati gua punya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, kembali lagi bersama gue Inul Motovlog. Nah, di depan gue lagi di depan Gumarang nih guys, restoran Gumarang. Tempat memorial banget, memorial apaan sih ya? Tempat yang paling apa ya? Paling berkesan. Enggak juga sih berkesan, tapi tempat memori gue banyak di sini nih, dari semenjak zaman MTSN sampai SMK. Di sini tempat dimana gue ngumpul-ngumpul sama teman-teman, nongkrong-nongkrong sama teman-teman, di sinilah tempatnya nih guys. Keren kan? Nongkrong di restoran loh. Aduh, sorry guys. Low bed dia, untung bawa baterai cadangan banyak nih, dan memory card juga banyak nih. Jadi episode kali ini gue mau apa ya, mau melihat tempat-tempat kenangan yang udah lama nggak dilewatin di sini nih. Sebenarnya kalau untuk sekali sebulan atau dua kali sebulan gue masih sering ke Padang Panjang, tapi jarang aja bikin vlog di sini. Song belakangnya ya, sini nih gue sama teman-teman waktu MTSN di sini, muter-muter di sini nih, jalan malam, keluar malam, terus nggak tahu pokoknya kemana kaki melangkah aja, yang penting keluar kosan atau keluar bareng teman, keliling-keliling saja, nggak tahu arah. Kadang beli gorengan 5 ribuan, udah jalan dari ujung sono sampai ke arah Ngalau sana. Pesantren Serambi Mekah. Sampai lo kita jalan di sana, dan waktu SMK terlebih lagi. Tetap sebentar gue waktu itu apa? Ke sini nih dari kos-kosan. Kos-kosan gue itu di rumah temen. Nah, rumah temennya tuh ada di belakang Serambi Mekah. Nah, dari Serambi Mekah itu udah deh jalan pokoknya keluar gitu. Bosan kalau di kos-kosan terus, sering di sini nih, terus arah Masjid Jihad ntar gue liatin ya, kayak keliling Kota Padang Panjang aja deh ya. Si kampret nggak ngasih sen, kaget gue. Di atas sudah mulai agaknya udah mulai hujan ya. Ya udah, kita slow aja dulu, kan gue bawa mantel ya. Oke, masuk. Ini nih kalau udah malam minggu, ini macet, sudah mulai macet di sini nih. Tapi dulu juga ramai, tapi nggak serami ini guys. Dulu ya waktu zaman gue masih sekolah sekitar berapa tahun yang lalu itu ya, 2014, 2021. Udah 22 sekarang, 12 tahun cuy. Nah, sini nih lewat jalan kaki dari sini. Ini kemana nih? Dulu pasar kulinernya bukan di sini guys, dulu. Dulu pasar kulinernya di bawah sono. Jalan kaki malam-malam sini nih. Biasanya ini jam 9, jam 10, jam 11 pulang ke kos bareng temen. Jalan kaki ke sini, terus jalan, terus jalan, terus. Aduh, gue merasa apa ya, gue melihat sosok gue jalan di trotoar ini loh. Sini, ini perlintasan gue nih biasanya nih, jalan gue nih kalau tiap ke pasar. Ini gitu. Ini masih bangunan lama nih. Kalau sekarang ini udah baru ada ruko.
dulu enggak nih guys, belum ada ruko di bawahnya. Sini juga nih, dulu ada pondok bakso sini, terkenal banget, terus dia pindah ke sini, depan situ. Tuh baksonya, bakso Halte namanya. Ini masih terkenal sampai sekarang gitu. Entah kenapa ya bakso-bakso yang ada di Padang Panjang ini enak-enak semua. Gue heran kenapa gitu. Sini juga ada pondok bakso nih. Kalau gue lagi pengen banget makan bakso tapi males jalan jauh, di sini juga nih. Ah, hafal dah tempat bakso. Ada juga tuh di tempat tadi, gue lupa ngasih tahu kalian. Di Simpang Padang namanya, ada juga tuh bakso Amin, terus bakso Pade. Ah. Tempat bakso favorit di sini ada 5 sama gue. Ada satu lagi di pasar, bakso Asri. Asri atau Sri ya? Gue lupa. Jalan di sini udah jauh berubah sih, lebih rame lagi di sini dari banding sebelumnya. Padang Panjang tuh dulu waktu zaman-zaman gue sekolah itu jam 7 jam 8 udah sepi jalanan. Nah, gue ngekosnya di belakang Serambi Meka ini, guys. Terus dulu ya, kalau gue pulang weekend hari Sabtu, gue naik mobilnya di sini nih, sekitaran sini nih, dari simpang tadi sampai sini. Ya Allah, kangen banget gue sini nih. Aduh, kangen. Memorable banget nih. Udah mau tamat Sanawi ya, MTSN. Gue itu sama temen gue berjalan dari MTSN Gantiang yang ada di atas sana, terus jalan kaki sampai ke SMK Negeri 2 Padang Panjang. Itu cukup jauh sebenarnya, tapi di zaman-zaman gue itu kategorinya masih dekat loh guys. Gue ngambil apa ya waktu itu ya? Oh, itu ngambil formulir pendaftaran di situ. Sama teman gue, Pak Fuad, siapa lagi ya? Aduh, kangen masa-masa itu deh. Wah, pemandangannya nggak bikin bosan di sini guys, indah. Itu DPRD itu di situ tuh. Udaranya dingin, sejuk, ah, the best lah pokoknya di sini deh. Pengen suatu saat kalau udah tua, pengen menetap di sini deh kayaknya ya. Kalau di Pariaman panas banget, sumpah. Sebenarnya gue mau lanjut SMK gue sih, tapi berhubung kayaknya mau hujan juga, terus udah mau maghrib juga, dan setelah maghrib gue juga ada urusan untuk menemui salah seorang di kampung. Nah, ini flyovernya yang apa namanya, waktu itu sempat heboh nih guys, flyovernya. Jadi salah satu bus salah ngambil jalur kayaknya ya, dia mau ke arah Solo sana, jadi salah ngambil jalur, akhirnya atapnya mentok, terus lepas atapnya, kayak di film-film apa kata orang waktu itu heboh, film horor Jepang gitu. Terus ini perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar nih guys. Jadi sekolah gue itu MTS-nya ada yang di ujung sono tuh, Simpang Paragede, kadang-kadang orang luar nyebutnya. Soalnya banyak yang jual pergedel situ, pergedel jagung. Ukurannya sejempol gue ini, 1000 isinya 5. Tapi enak, enak banget itu. Baunya juga semerbak itu. Apalagi kalau kalian udah pakai mobil terus AC-nya hidup, bah, the best. Nih, di sini nih. Nih yang jual pergedelnya. Nih MTSN gue nih. Gue alumni sini nih, guys. Sambil kiri aja deh. Di sini gue agak takut lewat sini. Apalagi beberapa bulan terakhir ini, 4-5 bulan terakhir ini sering banget terjadi kecelakaan mobil-mobil besar di sini. Biasanya itu permasalahannya dengan rem blong. Soalnya dari mulai Kota Baru itu ya, dari mulai Kota Baru itu jalan udah mulai turunan. Nah, yang paling parah turunannya dari mulai arah itu Ayange, tempat orang jual-jual sayur itu lah guys.
Nah, di depan sana udah mulai parah turunannya, sampai di sini turun lagi. Terus turun terus sampai di Lembah Anai. Nah, titik tertinggi jalan lintas Sumatera ini, jalan Padang Kayu Kumbuah. Titik tertingginya ada di Kota Baru, guys. Pas di depan pasar Kota Baru itu. Sudah ramai sekali ya jalan lintas Sumatera ini sekarang ya, guys ya. Biasanya mah enak banget. Trafiknya juga ramai lancar dulu, sekarang enggak ramai kelancar-lancaran. Tadi dua motor di depan sini, motor Matic ini nempel-nempel gua, maksa banget nempelnya. Gue paling males kalau ditempel banget dalam kemacetan terus tanjakan di atas ada mobil truk. Gue paling males gitu. Takut menyusahkan kendaraan di belakang kita kalau seandainya kita tiba-tiba berhenti mendadak. Ntar ujung-ujungnya kita yang dimarahin, malu jadinya. Mending pakai perhitungan, bersabar sedikit. Apalagi tadi itu truknya gending dua, lah, ini kenapa ini nih, sen tak dipakai buat belok, beloknya pun langsung potong aji tuh apa ya, motongnya tuh langsung ini set, nggak smooth pindah jalurnya. Malam minggu. Jalannya gak bisa menunggu lalu. Malam minggu yo ha. Tipis-tipis aja. Waduh, cumi-cumi sekali. Pekat banget nih. Aduh. Orang itu ya. Oke, lu menang nyempil-nyempil di sini jalur ini. Lu menang banget nyempil-nyempil jalur ini nih. Mati gua punya lu. Nyempil, gue mau motong, dia ikutan nongol juga di kanan. Ini mah jalurnya kalau dijadiin sirkuit nih enak banget sumpah. Tikungannya cepat semua di sini. Gue kalau kosong ini jalur ya, gue pasti bakal nikung habis-habisan di sini. Misalkan diadakan satu hari nggak ada kendaraan, jadi gue berani banget sih gaspol di sini. Ini berhubung ada kendaraan dari lawan arah saja, gue takutnya gini di tikungan ini, taunya kita lagi enak cornering terus dari arah lawan dia ngambil jalur kita gitu. Enak banget di sini sumpah ratingnya. Si Emma pun juga seneng nih, mesinnya nggak panas-panas banget kalau di sini. Kalau di Pariaman itu bentar aja udah panas dia. Kalau sini mah hayu katanya. Kalau panas sih di hayu, guys. Ya enggak sopan ya. X-Max enggak disapanya MT. Waduh. Aduh. Ya maklum lah ya. MT-15 bro, MT-15 ini. Duh, ini macet lagi. Kayaknya gue ngambil kiri deh. Kalau nggak ngambil kiri, nggak bisa nih. Kebetulan gue juga mau ke kiri. Yo. Gue rencananya mau pakai facecam juga di sini, tapi lupa mesinnya. Gara-gara apa tadi ya? Oh iya, gara-gara kameranya gue salah taruh di bawah banget di dalam box.
gue salah taruh, jadi susah ngambilnya. Baterainya untung gue taruh di apa, di waste bag gue. Nah, waste bag gue itu adanya di atas, jadi untung. Rencananya pakai face cam kan enak banget itu. Ya udahlah ya guys ya, udah maghrib, udah azan juga, gue akhiri saja vlog singkat kali ini. Gue Nuan Mata Vlog, masih rekam. Keep salty, keep reading, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Nuan Mata Vlog. See you and bye bye.